dan biayanya sedikit, cuma 120 NT aja. Oke, ikutin terus aku. Bisa dilihat apa enggak, karena masih dalam rangka renovasi ya. Ya, seperti ini keadaan. Apa seperti ini, guys? Kita cuma bisa ngelihat dari luar ya, sekeliling-kelilingnya aja. Ini taman-tamannya seperti ini, guys. Dengan video-video Fevri di lain kesempatan dan di lain waktu. Oke, bye-bye. See you next time. Bye-bye. Halo guys, jumpa lagi dengan Fevri, masih di negeri rumah saya, super wow, super wow, dan super amazing. Sekarang kita mau ke Hsinchu Zoo atau kebun binatang ya guys ya. Tadi kita perjalanan pertama dari stasiun Hsinchu, langsung turun kita naik taksi ya. Kurang lebih nanti sekitar 10 menit ya. 10 menit sampai di Hsinchu Zoo atau kebun binatang Hsinchu. Jadi jika kalian ingin pergi ke kebun binatang Hsinchu, sangat mudah sekali. Turun di stasiun Hsinchu, langsung naik taksi kurang lebih 10 menit dan biayanya sedikit, cuma 120 NT aja. Oke, ikutin terus aku sampai nanti di Hsinchu Zoo atau kebun binatang Hsinchu. Oke, check it out. Halo guys, sekarang udah sampai di kebun binatang Hsinchu ya. Tapi nggak tahu di dalam bisa dilihat apa enggak, karena masih dalam rangka renovasi ya. Ya, seperti ini keadaannya guys. Seperti ini, kita melewati taman-taman dulu ya. Di sebelah sana ada taman. Di sebelah sana ada sedikit, apa namanya, seperti sungai kecil tapi ya. Ya, seperti itu, oke. Langsung aja kita lihat bareng-bareng ya guys, seperti apa keadaannya di dalam. Oke, check it out. Wonge dipoto nek kono pisan to, nggih tester jajal. Thank you.
pun nggak ada yang boleh dibuka kok. Jualan laser, rara. Halo guys, sekarang kita sudah berada di dalam Hsinchu Zoo-nya ya. Ternyata masih ada dalam perbaikan atau renovasi. Ya, nggak apa-apalah. Aku juga kecewa sebenarnya sih, cuman bagaimana lagi? Kita ambil gambar-gambar aja lah, kita ambil apa? Suasana tamannya aja ya. Karena semuanya masih dalam apa namanya? Masa renovasi nih, semuanya ditutup, kita nggak bisa melihat di dalamnya seperti apa, guys. Semuanya masih ditutup papan-papan seperti ini, guys. Kita cuma bisa ngelihat dari luar ya, sekeliling-kelilingnya aja. Ini taman-tamannya seperti ini, guys. Dianu, dilarang. Masuk ya pintu utama kono kae. Yeah.
dalam ternyata memang benar-benar direnovasi. Jadi kita cuma bisa lihat taman-tamannya aja dan nggak bisa melihat binatangnya. Ya sebenarnya kecewa sekali ya guys ya. Tapi mudah-mudahan vlog aku hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan mudah-mudahan bisa menjadi hiburan buat kalian semuanya ya guys ya. Oke, seperti biasa tetap aku doakan mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu tersenyum, smile. Jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan video-video Fairy di lain kesempatan dan di lain waktu. Oke, bye-bye. See you next time. Bye-bye.